Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang lagi di channel aku guys. Kemarin aku habis bikin ini guys. Itu tembakan ikan tapi model ketapel. Jadi kalau ini ditarik, ini nutup jepit. Ini guys. Nah, kalau ininya ditarik, ininya lepas. Nah, jadi kemarin aku habis bikin tembakan ikan tapi model ketapel kayak gini. Itu cara kerjanya sama kayak dijepit tangan, cuman ini pakai gini. Kemarin aku pakai kayu ininya. Oke, nanti kita tes. Ini aman ya, nggak mungkin lepas sendiri kecuali ininya ditarik. Soalnya ini udah kenceng. Kenapa ini posisi karetnya di ruitnya di atas? Karena benang tali ini posisi gulungannya di bawah. Jadi ruitnya di atas. Nah, kalau gulungan ini di atas, ini ruitnya di bawah. Ini kalau ruit
speednya di bawah, larinya pasti di atas karet ini. Sedangkan golong di bawah pasti nyangkut. Jadi posisi ruitnya di atas. Jadi peluru ketapelnya itu larinya di bawah karet. Sini pasti tidak akan nyangkut. Tapi kalau posisi ruitnya di bawah, pasti peluru ketapelnya larinya di atas karet, pasti nyangkut. Nyangkut ini karet. Bahaya. Oke guys, nanti kita tes buat nembak. Like dan subscribe.